Unboxing Hatchimal Alive dari Toyspedia. Ini aku punya banyak banget, langsung aja kita buka sama-sama. Yang pertama, aku punya Hatchimal Family Surprise. Ini harganya Rp99.900. Jadi kita dapat telur yang kalau kita masukin air pakai dot ini, pelan-pelan bisa menetas sendiri, lucu banget. Selanjutnya ada Hatchimal karton. Kita kayak beli kotak telur gitu. Di dalamnya kita dapat 5 telur yang nanti bisa menetas. Nah, kalau udah menetas semua, kita bisa display mereka. Jadi kayak lagi di panggung konser, lucu banget. Dengan Rp499.900 aja, kalian udah bisa dapetin 1 set Hatchimal karton ini. Selanjutnya ada Hatchimals Nature Pack, yang Hungry Pack dan Strolling Water. Harganya Rp299.900. Cara bikin dia menetas juga masih sama. Bisa pakai dot atau bisa direndam di bagian bawah kayak gini. Dan pas sudah menetas, kita bisa taruh figurnya di kursi makan atau di stroller gitu, lucu banget. Nah, yang terakhir aku punya yang paling gede, ada Hatchimals Deluxe Playset. Ini harganya Rp899.900. Di dalamnya udah ada playset lengkap dengan 4 telur. Nah, yang unik dari playset ini adalah cara buat bikin telurnya menetas. Ini menurut aku unik banget. Nah, setelah menetas, kita langsung bisa mainin sama playsetnya. Mana di antara semua mainan ini yang kalian paling suka? Jangan lupa komen. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!